Kapol di Jenderal Polisi Tito Karnavian bersama Menteri Kesehatan Nila F. Muluk meresmikan fasilitas kesehatan rawat inap VIP dan VVIP Gedung Anton Sujarwo di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Peresmian Gedung Anton Sujarwo guna untuk menambah fasilitas rawat inap VIP dan VVIP sekaligus menambah kapasitas rawat inap yang ada di Rumah Sakit Polri. Gedung 5 lantai ini memiliki 87 ruangan di dalamnya, dengan pembagian ruangan VIP sebanyak 75 kamar dan VVIP sebanyak 12 kamar. Dalam sambutannya, Kapolri berkomitmen untuk memperbaiki kesejahteraan anggota Polri, terutama di bidang kesehatan. Selain itu, Nila juga berpesan agar pelayanan rumah sakit tidak pandang bulu. Semua tetap mendapatkan perlakuan yang sama dalam mendapatkan perawatan, baik itu masyarakat sipil maupun penegak hukum atau pejabat. Ruang perawatan untuk VIP dan VVIP yang namanya Anton, Gedung Anton Sujarwo, dinamai mengambil nama mantan Kapolri Bapak Jenderal Anton Sujarwo yang dulu wafat di rumah sakit ini. Kemudian pada kesempatan ini memang peresmian juga merupakan salah satu bagian dari program Polri untuk meningkatkan kesehatan komunitas kesehatan Pusdokes, Pusat Kedokteran Kesehatan Polri. Di antaranya kita mengembangkan beberapa rumah sakit baru Sulawesi Barat, Papua Barat yang kami lihat mungkin fasilitas kesehatan masih agak kurang, sehingga Polri berusaha untuk membantu dan mendukung program-program pemerintah. Nah, kemudian di jajaran Polri sendiri sudah 46 rumah sakit dan 546 poliklinik. Sebagian besar rumah sakit itu adalah badan layanan umum. Jadi menerima bukan hanya untuk anggota Polri, tapi juga untuk anggota masyarakat. Dari Jakarta, Tim Liputan Cirebrata TV, salam Cirebrata. We'll be right back.